Hari ini kita adakan Jamaah Rakyat Aidilfitri Parlimen Melenggong serentak dengan promosi tabung pendidikan tinggi nasional di Lenggong ini. Dan kita akan mulakan langkah untuk meletakkan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional ini di tengah-tengah rakyat, di kalangan pelajar, supaya hubungan PTPTN dengan rakyat ini akan baik. Dan apabila hubungan baik, rakyat akan tahu apa yang PTPTN buat. Ini sebagai satu cara untuk memberi imej baru PTPTN di mata rakyat, mengambil kira beberapa isu yang timbul sebelum ini dan usul-usul pihak tertentu yang menggambarkan perpaduan tabung pendidikan tinggi nasional ini sebuah organisasi yang tidak baik, perlu dihapuskan sebagainya. Sebab itu rakyat rata-ratanya dia tidak begitu faham, dia tidak tahu apa yang PTPTN terbuat. Kerana kita perlu sedar bahawa sejak ia ditubuhkan 16 tahun dulu sehingga 31 Julai 2013, kita sebenarnya telah pun membiayai pendidikan kepada lebih kurang 2.24 juta orang peminjam. Jumlah yang begitu ramai, di mana setiap tahun kita beri peluang setidak-tidaknya 200 ribu orang. Daripada 2.24 juta ini, sebenarnya kerajaan melalui PTPTN telah pun mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 50.2 bilion. Ini satu angka yang cukup besar yang memberi manfaat kepada rakyat tanpa mengira latar belakang, sesuai dengan iktizam kerajaan untuk menjayakan pendemokrasian pendidikan. Maknanya kita PTPTN berusaha membantu kerajaan untuk memberi peluang dan membolehkan rakyat mendapat akses dan peluang pendidikan. Maknanya rakyat berpeluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kita harap PTPTN mampu untuk memberi peluang dan memastikan tidak ada rakyat yang tidak boleh ke institut pendidikan tinggi awam, swasta atau mana tempat atas alasan tidak ada wang. Itu falsafah yang kita buat, inilah yang kita tubuhkan.